Waalaikumsalam. Hai teman-teman, nama saya Fad Zaki Al-Fatria, bisa dipanggil Zaki. Saya berasal dari sekolah Sukma Bangsa Laksamawe, kelas 3 Kiblantan. Hari ini saya ingin mewawancarai profesi atau pekerjaan orang tua saya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abang Jeki. Apakah pekerjaan Umi? Pekerjaan Umi adalah ibu rumah tangga. Apakah Umi suka dengan pekerjaan Umi? Mengapa? Alhamdulillah suka, karena pekerjaan Umi adalah pekerjaan ibu rumah tangga, bisa melihat tumbuh kembang anaknya, anak Umi sendiri di rumah. Gimana Umi bekerja? Umi bekerja di rumah dong, kan ibu rumah tangga di rumah. Oh, berapa lama Umi sudah bekerja? Umi sudah bekerja semenjak 9 tahun yang lalu. Sudah 9 tahun lama bekerja Umi. Apakah pekerjaan Umi sudah sesuai dengan cita-cita? Kalau dibilang sesuai dengan cita-cita, enggak deh kayaknya. Karena cita-cita Umi dulu jadi dokter. Tapi Allah menakdirkan Umi jadi ibu rumah tangga. Oh. Umi, apakah bekerja itu capek? Boleh dijelaskan? Bekerja capek? Ada, emang ada enggak pekerjaan yang enggak capek? Enggak ada kan? Kayaknya semua capek deh bekerja. Tapi ya dinikmati, disyukuri. Insya Allah hilang capeknya. Bagaimana pengalaman senang atau sedih saat bekerja? Pengalaman Umi senang atau sedih saat bekerja? Senangnya karena Umi bisa menyiapkan bekal anak Umi sendiri dari rumah. Bisa melihat tumbuh kembang anak Umi sendiri dari rumah kalau jadi ibu rumah tangga kan. Sedihnya ya kadang-kadang ada hal-hal yang memang gak bisa dicapai oleh ibu rumah tangga. Baik Umi, terima kasih atas waktunya dan penjelasan tentang profesi Umi sebagai ibu rumah tangga. Sekalian wawancara saya bersama orang tua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.